Baik, dalam pada itu, kerajaan tidak akan menutup ekonomi sepenuhnya dalam mengekang penularan COVID-19. Sebaliknya, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata tumpuan ketika ini diberikan kepada sektor perkilangan dan juga pembinaan, tegas Ismail Sabri. Sektor berkenaan ketika ini mencatatkan kes jangkitan tertinggi COVID-19. Tadi saya pergi beli makanan di warung di Kampung Datuk Keramat. Walaupun kita membenarkan perniagaan warung menjual makanan secara bungkus, tetapi pendapatan mereka kurang 50% daripada kalau kita buka restoran itu untuk makan di dalam restoran. Cuba kita bayangkan, kalau tutup terus restoran tersebut, warung tersebut, boleh survive ke tidak? Orang golongan miskin, golongan peniaga-peniaga mikro ni, kita kena fikir. Kita walaupun kita tahu nyawa sangat penting, dalam masa yang sama juga kita juga perlu menjaga kepentingan ekonomi rakyat yang miskin, terutamanya B40, mereka yang hidup secara kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, yang hidup bergantung kepada pendapatan harian untuk beri makan anak besok, bergantung kepada apa yang mereka peroleh hari ini. Dulu kita tutup selama hampir 3 bulan. Saya dimaklumkan oleh mereka, saving pun dah habis dah. Duit simpanan dah habis dah. Dia kata kalau kerajaan tutup semua perniagaan, termasuk warung-warung tepi jalan dan sebagainya, dia orang tak tahu macam mana nak hidup dah. Duit dah tak ada. Kalau tutup 2 minggu. Kita kata tutup 2 minggu. Bagaimana kalau kes tak selesai 2 minggu? Kita tambah sebulan 2 minggu lagi. Macam PKP 1 dulu, daripada kita tutup 2 minggu, akhirnya 2 minggu, hampir 2 bulan. Hampir 3 bulan. So kita kena fikir juga dalam masa yang sama, penghidupan rakyat miskin terutamanya perlu diberikan perhatian juga walaupun kita menjaga kesihatan. Sebab kata orang, kita tak mahu rakyat kita mati kerana COVID, tetapi kita juga tidak mahu rakyat kita mati kerana tak makan.